Tes 1, 2. Cek 1, 2. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang menangkap siaran kami dari Paroki Katedral Tiga Raja Timika atau yang mendengar siaran kami dari Radio Katedral Tiga Raja Timika. Hari ini adalah momen di mana 2 tahun yang lalu pada tanggal yang sama Bapak Uskup kita Bapak Monsinyur John Philip Saklil meninggalkan kita sekalian, pergi menghadap penciptanya, pencipta kita semua. Kepergian Bapak Uskup kita kepada Allah adalah sebuah misteri, sebuah kehendak Allah di mana kita semua tanpa memandang status sosial siapapun kita pasti akan menghadap kepada kematian. Dan 2 tahun yang lalu Bapak Uskup John pergi meninggalkan kita. Lewat doa dan harapan kita pada malam hari ini, semoga jiwa Bapak Uskup John beristirahat dalam damai bersama para kudus di surga. Dan kita juga percaya bahwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus akan membangkitkan seluruh orang beriman yang menaruh kepercayaan kepadanya. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita satukan niat dan hati kita untuk berdoa mohon keselamatan kekal kepada jiwa Bapak Uskup John Philip Saklil dan semua orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Semoga mereka beristirahat dalam damai. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, di awal perayaan Ekaristi ini dengan rendah hati kita hening sejenak mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Seraya kita mohon ampun agar doa kita, perayaan korban kita pada sore hari ini layak dan pantas di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, orang yang mengimani Engkau takkan Kau biarkan binasa. Semoga kami senantiasa percaya kepadamu, Putramu Yesus Kristus, dengan mengakui dan menaati sabdanya. Hambamu Bapak Uskup John Philip Saklil telah percaya kepada Putramu Yesus. Semoga lewat kebangkitan Putramu Yesus Kristus membangkitkan Bapa kami tercinta, Bapak Uskup John Philip Saklil, dalam kerajaan abadimu di surga. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Musa itu seorang nabi yang lain daripada yang lain. Bagaimana kalian sampai berani menarusak terhadap dia? Pembacaan dari kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Miriam dan Harun menarusak terhadap Musa. Karena wanita Kus yang diperistrinya. Memang Musa telah memperistri seorang wanita dari Kus. Kata mereka, benarkah Tuhan bersabda dengan perantaraan Musa saja? Bukankah ia juga bersabda dengan perantaraan kita? Hal itu didengar oleh Tuhan. Adapun Musa, dia itu seorang yang sangat lembut hatinya, melebihi siapapun di atas bumi. Lalu tiba-tiba bersabdalah Tuhan kepada Musa, Harun, dan Miriam, keluarlah kalian bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, dan mereka berdua tampil. Lalu bersabdalah Tuhan, dengarkanlah sabdaku ini. Jika di antara kalian ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikianlah halnya dengan hambaku Musa, yang setia di seluruh rumahku. Dengan Musa aku berbicara berhadap-hadapan, terus terang, bukan dalam teka-teki. Dan ia telah melihat rupa Tuhan. Bagaimana kalian sampai berani menarusak terhadap hambaku Musa? Sebab itu Bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Tuhan meninggalkan tempat itu, dan tiang awan naik dari atas kemah. Pada saat itu Miriam tampak kena penyakit kusta, kulitnya menjadi putih seperti salju. Ketika Harun menoleh kepadanya, tampaklah olehnya bahwa Miriam telah terkena kusta. Harun lalu berkata kepada Musa, "Ah Tuhanku, janganlah kiranya dosa ini ditimpahkan kepada kami. Dalam kebodohan kami telah berbuat demikian. Janganlah kiranya Miriam ini dibiarkan sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. semua lawanku, aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik, para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, Akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh, engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat. Mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. kepergian atau kematian orang-orang yang kita cintai pasti akan meninggalkan rasa duka yang mendalam. Keuskupan Timika, seluruh umat Keuskupan Timika dan kita semua pasti merasa kehilangan ketika 2 tahun yang lalu Bapak Uskup kita, seorang gembala yang baik, pergi menghadap Tuhan Sang Penciptanya untuk selamanya. Dan kita semua umat merasakan duka yang mendalam atas kepergian seorang sosok gembala yang penuh dengan cinta dan sayang kepada umatnya. Setiap kita punya pengalaman atau cerita bersama Bapak Uskup John. Dan ceritaku, ceritamu atau pengalaman bersama Bapak Uskup John pasti sangat membekas dalam ingatan kita. Meskipun 2 tahun yang lalu Bapak Uskup John telah pergi, tetapi beliau seakan selalu hadir dalam cerita atau pengalaman harian kita ketika kita mengingat kembali sosok Bapak Uskup sewaktu dia masih hidup. Bapak Uskup John yang humoris, yang seorang gembala yang baik, seorang yang mampu mendekatkan diri dengan siapa saja, entah anak kecil, orang tua, orang besar atau orang kecil. Bapak Uskup John adalah sosok yang sangat baik, dan kepergian atau kematian Bapak Uskup meninggalkan rasa duka yang mendalam, itu pasti. Tetapi kita bersyukur bahwa selama Bapak Uskup John memimpin Keuskupan Timika selama kurang lebih 15 tahun, banyak karya tugas yang ia telah hasilkan berkat sosok pribadinya yang penuh prinsip tetapi bersahabat. Banyak orang, putra daerah atau beberapa anak muda akhirnya tertarik untuk menjadi imam atau pastor karena melihat sosok gembala ini, Bapak Uskup John. Dan saya punya cerita pribadi, pengalaman pribadi ketika saya merantau ke Papua di tanah Waropen, Serui. Pertama kali saya melihat Bapak Uskup adalah sosok yang bersahabat. Waktu itu tahun 2000, saya masih kecil, baru tamat SMP. Ketika melihat Bapak Uskup John yang ramah, saya langsung tertarik untuk menjadi imam. Dan saya tidak sungkan-sungkan mengatakan niat saya kepada Bapak Uskup ketika ia berkunjung di Waropen waktu itu tahun 2004 untuk pemberian sakramen krisma. Lalu beliau bertemu langsung dan kami cerita face to face dan sangat bersahabat. Bapak Uskup mengatakan, kalau engkau mau, engkau boleh masuk seminari dan jangan takut, engkau punya biaya hidup selama sekolah itu pasti ditanggung oleh keuskupan. Itu hal pertama yang berkesan bagi saya, karena saya tertarik. Ah, kalau begitu ternyata sekolah jadi imam, pastor itu gratis ya. Tapi itu Bapak Uskup, saya tahu bahwa dia memotivasi saya untuk tertarik dulu untuk menjadi imam. Akhirnya selama berjalannya waktu, panggilan itu, pesan awal yang dimana Bapak Uskup mengatakan bahwa kita sekolah jadi pastor, jadi imam itu gratis, saya mulai tertarik untuk masuk seminari. Setelah tamat SMA, saya langsung ikut tes masuk KPA, dan Bapak Uskup John yang menjadi guru waktu itu. Kami 5 orang tes di Paroki Serui, dan beliau yang menjadi guru kami waktu itu. Dia kasih soal, kami kerjakan satu persatu, dan dari 5 orang kami ikut tes itu, Bapak Uskup yang mengawasi kami saat ikut tes. Setelah ujian tertulis selesai, kami wawancara masing-masing, dan dari hasil tes, Bapak Uskup menelpon ke Pastor Paroki Serui bahwa anak-anak yang ikut tes kemarin itu, yang ini namanya ini, yang lulus. Dan salah satunya itu saya, nama saya keluar sebagai peserta yang lulus ikut tes masuk STFT Fajar Timur di Jayapura. Nama saya diumumkan di radio Serui waktu itu, dan pasti di Serui tidak mengerti apa itu calon imam karena di sana itu banyak orang Protestan. Tapi ketika nama saya bahwa saya lulus menjadi seminaris untuk lanjut di Jayapura, wah begitu senangnya luar biasa. Saya berangkat ke Jayapura, menempuh pendidikan selama 4 tahun. Setelah selesai S1 saya pulang praktek 2 tahun di daerah pedalaman Paniai. Setelah itu kembali ke STFT lagi, dan sosok Bapak Kusdon selalu mengikuti bukan saya saja, tetapi teman-teman Keuskupan Timika yang calon seminaris di Jayapura itu. Kami selalu, kalau beliau ada waktu kunjungan atau saat dimana ada momen ke Jayapura, pasti Bapak Uskup John bertemu dengan kami. Itu suatu kesenangan tersendiri bagi kami calon-calon seminaris, karena uskup lain ya mungkin begitu juga sih, tapi Bapak Uskup John kemanapun dia pergi pasti dia menempatkan mencari waktu untuk bertemu dengan calon-calon imamnya. Dan itu yang luar biasa tertanam dalam awal-awal panggilan kami. Bapak Uskup John adalah sosok orang yang bersahabat, kebapaan yang luar biasa, tetapi beliau punya prinsip. Dan Bapak Uskup John terbuka bahwa kalau Anda berpesan kepada kami bahwa kalau Anda mau menjadi imam gembala di Papua, itu tantangannya bukan sedikit. Dengan medan yang sulit, bertemu dengan orang yang berbeda suku, budaya, bahasa, itu suatu tantangan yang luar biasa. Tetapi itu tidak mengurangi niat kami untuk terus melangkah menjadi calon imam Projo Keuskupan Timika. Dan akhirnya kami 8 orang ditabiskan menjadi imam Projo Keuskupan Timika. Dan mungkin angkatan kami paling banyak. Pastor Yosep, mereka adalah kakak tingkat kami. Pastor Yosep bersama Pastor Sam, mereka berdua adalah kakak senior. Pasti punya cerita pengalaman bersama Bapak Uskup juga. Tetapi Bapak Uskup sebagai uskup pertama di Keuskupan Timika tentu punya pemikiran, ide yang gemilang, sehingga awal berdirinya keuskupan sampai 15 tahun Bapak Uskup memimpin, ada hasil, ada buah-buah yang bisa kita lihat. Banyak imam putra daerah yang dihasilkan. Keuskupan kita yang dulunya awalnya tertatih-tatih, tetapi berkat kerja keras pelayanan seorang gembala seperti Bapak Uskup John, akhirnya keuskupan kita perlahan-lahan mulai ditata, dibangun. Dan 15 tahun itu waktu yang tidak gampang. Dan sekarang 2 tahun keuskupan kita berjalan tanpa seorang gembala, seorang uskup. Tapi kita berjalan bersama administrator. Dan tentu umat dan kita semua, entah sebagai pastor, suster, awam, dewan paroki, dewan gereja, siapapun kita, tentu merasa kehilangan dengan sosok gembala yang baik yang hadir bersama kita selama kurang lebih 15 tahun. Dan Bapak Uskup John adalah sosok yang dekat dengan siapa saja. Maka sebentar di akhir permenungan atau renungan singkat ini akan ditampilkan video singkat di mana Bapak Uskup John selama hidup dia adalah sosok yang humoris, tetapi seorang gembala yang baik, dekat dengan siapa saja, dan itu menjadi inspirasi untuk kita semua, untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang melihat, menonton atau menangkap siaran kami. Mari kita terus optimis bahwa meskipun keuskupan kita 2 tahun ini kita menunggu seorang uskup yang baru, tapi kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti memberikan kita seorang gembala untuk menjadi gembala kita di keuskupan ini. Dan Injil hari ini sangat menyentuh kita semua. Sebagai orang yang percaya, kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap kehidupan kita, termasuk iman menggereja kita, termasuk kehidupan keluarga kita masing-masing, tugas dan karya kita masing-masing. Kalau orang yang beriman kepada Allah, berarti dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada penyelenggaraan ilahi. Tapi kalau orang yang kurang percaya, seperti Petrus dan teman-temannya yang diceritakan dalam Injil hari ini, ya pasti kita akan jatuh dalam sebuah pencobaan. Asal kita percaya kepada penyelenggaraan Allah, Tuhan pasti akan turun tangan untuk menolong dan membantu kita. Maka pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, yang sempat menonton atau menangkap siaran kami, mari kita menaruh iman, kepercayaan kita seluruhnya kepada kehendak Allah. Biarlah Allah yang berkarya, Allah yang menuntun hidup kita. Apalagi di tengah pandemi COVID seperti ini, semua orang tentu pasti mencari Tuhan. Dan itu tidak salah, karena Tuhan adalah tempat untuk kita curhat, menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menjawab setiap persoalan dan tantangan hidup kita masing-masing. Kita hening sejenak, dan kita akan mengikuti video singkat yang akan diputar oleh tim multimedia. Umat Allah yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan memanjatkan doa-doa umat. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarkanlah doa-doa kami pada peringatan 2 tahun berpulangnya hamba-Mu, Bapa Uskup kami yang kami cintai, kami kasihi, Monsinyur John Philip Saklil. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami yakin dan percaya bahwa hamba-Mu, Bapa Uskup kami, telah berbahagia bersama para kudus-Mu di surga. Oleh karena itu, ya Bapa, kami mohon Engkau senantiasa melindungi kami, membimbing kami, seluruh umat, petugas pastoral, dan pimpinan administrator diosesan kami. Bapak Uskup, doakanlah kami dari surga abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, aku ini, tenanglah. Kami rindu mendengarkan suara itu kembali. Umat-Mu rindu, ya Tuhan. Semoga dalam proses penantian gembala uskup yang baru, kami mohon semoga doa-doa kami semua Engkau sendiri, Allah yang kami imani, mengutus seorang gembala bagi kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, semoga Engkau terus mendampingi kami, teristimewa seluruh umat-Mu di Keuskupan tercinta, Keuskupan Timika. Semoga dalam seluruh proses pesiaran menyiapkan jalan Tuhan di seluruh tingkat status dan keberadaan kehidupan kami, senantiasa Engkau lindungi, Engkau bimbing dan berkati. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal. Kami mohon semoga benih-benih panggilan secara khusus untuk bekerja di ladang-Mu ditungku api kami Keuskupan Timika dari waktu ke waktu Engkau tambahkan sehingga sukacita itu menjadi penuh dalam diri umat-Mu maupun kami semua. Kami mohon semoga Engkau terus mendorong, memanggil siapapun, terutama generasi muda, untuk menjadi bekerja-bekerja di ladang-Mu ya Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, inilah seluruh wujud doa kami yang kami panjatkan melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita lanjutkan dengan Ekaristi. Anggur yang kami siapkan ini, inilah sedari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepada-Mu ya Allah, terimalah kami dan semua persembahan yang kami unjukkan ini. Berdoalah saudara dan saudariku supaya persembahanmu dan persembahanku pada malam hari ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, berkenanlah memberkati roti dan anggur yang kami unjukkan ini di hadapan. Kuduskanlah kami berkat kurban Kristus dalam Ekaristi ini, secara khusus hambamu, Bapak Uskup John Philip Saklil, yang telah menghadapmu 2 tahun yang lalu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami yang seharusnya binasa karena dosa, telah ditebus oleh kemenangan Kristus atas maut, dan karena kemurahan serta kebaikanmu, kami dipanggil untuk hidup bersama Dia, Tuhan dan pengantara kami. Maka kami selalu meluhurkan Dikau bersama seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya memuji keagungan-Mu sambil bersukaria dan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat, Tuhan, sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan administrator diosesan kami, Pastor Martin Kuayo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-Mu, Monsinyur John Philip Saklil, yang telah Engkau panggil 2 tahun yang lalu ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, hamba-Mu ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, suaminya Yusuf, dan bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendakmu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ya Tuhan, semoga dalam percampuran itu Tuhan kami Yesus Kristus ini membawa kehidupan kepada kami semua. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup yang kekal itu sendiri. Maka berbahagialah engkau dengan saya yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Allah Bapa sumber segala kekudusan, kami bersyukur atas kurban Yesus Kristus dalam Ekaristi Kudus ini. Semoga kami senantiasa mewartakan kebenaran firman yang menjadi penghiburan sejati bagi dunia, sampai kelak kami Kau perkenankan menikmati hidup kekal. Bangkitkanlah hamba-Mu, gembala kami, Bapak Uskup Monsinyur John Philip Saklil yang telah menghadap. Kami percaya bahwa ia telah berbahagia bersama para kudus-Mu di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti perayaan Ekaristi dalam rangka memperingati kepergian Monsinyur Bapak Uskup John Philip Saklil kepada Allah sendiri 2 tahun yang lalu. Terima kasih kepada kelompok multimedia Paroki Katedral Tiga Raja dan penyiar radio Katedral Tiga Raja yang telah meluangkan waktu untuk menyiarkan perayaan Ekaristi Kudus dalam rangka mendoakan arwah Bapak Uskup John Philip Saklil. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, hidup dan karya kita, secara khusus segala doa dan harapan kita dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin.